Seperti yang kita lihat di video terbaru Vicky Naki dan Tuba, teka-teki bingkisan yang dibawa Vicky Naki dari Indonesia akhirnya terjawab. Ternyata bingkisan yang dibawa Vicky Naki adalah Indomie varian terbaru, Indomie mix kebab rendang. Vicky sengaja membawanya untuk dimasak dan dinikmati bareng Tuba di Ankara. It is. Tada. Indomie hype abis kebab rendang, guys. Ini tuh kita OMG, kita udah lama banget bicarain tentang Indomie ini karena Tuba itu sering banget makan Indomie di Turki. Karena Indomie di Turki, Indomie itu di Turki itu sangat-sangat terkenal gitu. Sampai bus aja. Di video ini juga terungkap bahwa keberangkatan Vicky kali ini disponsori oleh Indomie. Tapi belum bisa dipastikan apakah Vicky dan Tuba jadi brand ambassador Indomie atau hanya endorse untuk video ini saja. Tapi jika benar Vicky dan Tuba jadi brand ambassador Indomie kebab rendang, maka kemungkinan besar Tuba akan ke Indonesia untuk menjadi bintang iklan Indomie, baik di TV nasional maupun media sosial, dan menghadiri event yang diselenggarakan oleh Indomie. Jadi kita tunggu saja kejutan lainnya dari Vicky dan Tuba nanti. Gimana menurut kalian, guys? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. What, you look like a Indomie seller, you know? 10 Turkish lira. 10? 10. Çok pahalı. Turkey here. Tamam. Welcome to Turkey. Welcome to Turkey. Çok pahalı. Can I buy one and can I cook here? I can cook for you. Oh, okay. That's good. Whoa! Look, I don't have money. No money. This check. It's a check. Yeah, you can just, you know. It's 10 Turkish lira check. Alright, kita bakal dimasakin ini sama ibu ini, guys. Ibu ini penjualnya. The Indomie seller is gonna cook for us. Oh, and.